Halo Ibu, lagi ngapain kesini? Lagi benerin. Jadi kita ke Honda, lagi mau benerin mobil, benerin mobil yang banyak lecet-lecetnya karena kemarin mungkin penggunaan agak kurang terawat, bukan kurang terawat sih, agak sembrono dikit. Jadi kita di sini ketemu sama Mas siapa? Saya Ruri, Mas. Ruri? Ya. Ya, sama Mas Ruri. Jadi kita di sini rencananya saya tadi sih benerin beberapa yang lecet-lecet, Mas. Ya. Yang lecet-lecet itu diantaranya ini, Mas. Ini di sini lecet. Oke, bumper depan. Bumper depan. Ini berarti ini perhitungannya satu panel gitu ya, Mas? Ya, hitungannya full satu bumper. Oh, full satu bumper. Langsung di bagian sini juga ada sedikit kayak di bagian apa ini? Cover spion ya. Spion sebelah kanan langsung. Oh, ini ya. Juga kalau ini, Mas, fender. Ini namanya fender belakang kanan. Fender belakang kanan ya, Mas? Ya. Oke, oke. Jadi nanti kalau ini dibenerin gitu bisa kayak baru lagi gitu, Mas? Bisa. Bisa kayak baru lagi ya, Mas? Bisa. Oke, oke. Langsung yang bagian belakang juga ada sih, Mas. Nanti ini juga kayak gini? Ya. Ini maksudnya bumper belakang. Nah. Kalau bumper belakang nanti satu panel. Nah. Misalnya di sini ada luka, di tengah ada luka, di samping sana ada luka, nanti sudah termasuk satu bumper. Oh, berarti sudah full satu ya? Full satu bumper. Nah, di sini juga ada. Nah, ini di sini juga. Ini sebenarnya sih bagian belakang sini ini, Mas. Dulu pernah ketabrak orang. Ya. Pakai ada yang bawa motor dari belakang gimana gitu ketabrak terus saya kasih air itu sih, air panas. Air panas terus saya dorong aja sih biar dia apa? Enggak melek banget gitu lah. Ya, cuman masih agak kelihatan. Masih agak kelihatan. Ya. Langsung ya, ini sih, Mas, yang parah. Ya. Ini sebenarnya di perumahan pas belok gitu kena trotoar pinggirnya itu, Mas. Ya, di trotoar pinggirnya itu nah dia kena kayak gini nih. Ya. Gitu. Kalau ini sama seperti yang sebelah kanan, kalau ini namanya fender belakang kiri, ke atas. Kalau yang ini nanti masuknya risplang. Oh, risplang yang bawah ini ya, Mas? Kiri ya. Risplang nanti pengerjaannya sampai depan. Full depan, full sampai depan, ya. Sama ini juga ini. Oke, ada. Kalau ini full satu pintu nanti tunggangnya satu panel pintu. Oh, satu panel pintu tambah pintu yang depan kiri ya. Ya, sama yang kayak ini. Tidak masuk. Oke. Nah, langsung yang di sini juga ada nih spion nih. Anak kecil mainan apa pakai duit itu loh, Mas. Wah. Oh, Gini-giniin pakai duit. Perang kerjaan banget anak kecil. Nah, terus yang di depan sih yang parah-parah itu tapi nanti bakal jadi bersih lah ya, Mas, ya. Iya. Nanti kita juga apa namanya pengerjaan juga catnya standar dari standar pabrik. Standar kemudian pabrik. Kemudian kita juga kalau bengkel resmi kita ada garansi catnya juga. Oh, iya. Jadi total tuh ada 9 ya, Mas, ya? Kalau di sini ada 9 panel. Ada 9 panel. Ya. Pengerjaan antara 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Lebih 7 sampai 10 hari. Oke, jadi ini mau langsung saya taruh sini aja, Mas? Siap. Nanti langsung saya tinggal mungkin yang perlu diinspeksi apa aja nanti ini kuncinya saya kasih, Mas. Siap. Ya, saya cek bentar ya, Mas, ya. Monggo dicek, Mas. Sebelum kita ngasihkan mobilnya, itu mobilnya bakalan diinspeksi dulu. Jadi nanti inspeksi dilihat-lihat, entah apa yang dilihat kurang tahu, nanti habis ini pasnya masuk ke mobil kita juga ikut masuk ke mobil gitu. Apa aja yang ada di dalam mobil, apa aja yang ditinggal di dalam mobil? Seperti cek untuk window. Oh, normal apa enggak gitu ya, Mas, ya? Nah, sebelum masuk bengkel itu ada kerusakan windownya atau tidak, kemudian lampu, klakson, hazard, AC. Oke, oke. Dan kita cek dulu, pertama bensin, takarannya berapa? Bensinnya tinggal dikit, Mas. Lumayan masih banyak, Mas. Masih banyak ya. Oke, kemudian kilometer. Kilometer masuk ya, Mas. 39,285. Dan kalau sudah kita cek ke yang sebelah sini. Monggo. Di dashboardnya kita cek apakah ada buku servisnya atau tidak. Ada. Ternyata komplit. Ada komplit di situ. Sekaligus nota waktu beli juga ada, ya, Mas. Pada sini ada radio tape, buku servisnya ada. Kemudian tambahannya ada flash disk. Flash disk nanti saya ambil aja. Oh, siap. Berarti saya coret aja. Nah, flash disk saya ambil. Untuk area dalam sudah. Kita matikan dulu AC-nya. Kita cek ke bagian luar. Bagian luar dicek juga, Mas? Dicek juga. Nanti kan ada istilahnya baret-baret yang lain yang enggak kita kerjakan di luar dari yang 9 panel ini. Oke, siap. Berarti kita keluar ya, Mas, ya? Ya, kita keluar dulu. Nah, ini kita keluar mau ngecekin yang bagian luarnya.
kayak semacam lagi diinspeksi gitu. Contohnya ya Mas ya. Pelek ada baretnya. Iya, pelek ada baretnya. Kan enggak dikerjakan. Ya. Jadi sebelum masuk bengkel udah ada baretnya, kita kasih tanda. Kasih catatan ya. Iya, kasih catatan bahwa kerusakan ini sudah ada sebelum masuk ke bengkel. Oh, iya iya iya. Betul betul betul. Lanjut lagi. Peralatan cuci. Peralatan cuci ya. Nah, terus di sini semuanya. Filter ada, jok, dan sarungnya ada, tambahannya ketiga pengaman. Kemudian payung, satu sulak, dua, tiga sulaknya. Gue harus detail gitu ya, Mas? Iya. Ada boneka. Boneka, tempat minum mau ditinggal atau diambil? Ya, tinggal aja. Nanti yang saya ambil snack makanan aja itu. Oh, siap. Boneka. Tempat minum. Tempat minum saya ambil, Mas. Oh, diambil. Siap. Tempat minum saya ambil, terus sama makanan itu saya ambil, jaket saya ambil. Oke, siap. Nanti boneka aja. Boneka aja. Oke. Baret tipis bisa hilang, Mas. Bisa, nanti kita bantu poles. Oh iya iya. Kayaknya udah itu aja sih, Mas. Kita kembali lagi, kita matiin dulu. Gimana, Mas? Kita matiin dulu. Oh iya. Oh, bagian depan juga dibuka. Cek mesin. Cek mesin. Kalau mesin yang dicek apanya, Mas? Kalau untuk mesin kita lebih ke area ini. Oh, area. Ini kan termasuk istilahnya masih kotor. Nah, ada area gini. Oh. Oke, kita tawarkan sekalian di sini ada juga cuci mesin. Cuci mesin. Kalau yang mau cuci mesin sekalian nanti bisa. Oh, oh, ini harganya, Mas? Bocoran, Mas? Kalau bocorannya, kalau untuk cuci mesin 242. Oh, bisa aja, Mas. Siap, siap, siap. Siap. Jadi cuci mesinnya besok aja, kita fokus ke bodi luar-luar dulu. Ini nganu, Mas, kotoran burung. Udah itu aja, Mas? Sudah. Langsung ke nanti untuk bikin data dulu. Oh, bikin data. Oke, ya. Oke. Siap. Nanti saya susul, Mas. Ya, ini oke. Saya ke cuci tangan dulu. Oke. Okay. Kalau nge-follow Instagram dapat diskon lebih ya, Mas ya? Ya, 18%. Nah, 18%. Untuk spare part-nya 7%. Oh, spare part. Kalau spare part contohnya apa aja sih, Mas? Misalnya kayak ada penggantian lampu. Oh, penggantian iya. Penggantian motor itu spare ya. Jadi kita habis nyerahin mobil
di Honda Body and Paint. Ini pinggir jalan ring road, jadi rame banget. Tuh. Sorry kalau suaranya agak teriak-teriak karena ini berisik sekali. Ya itu tadi, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Tunggu video selanjutnya. Jadi nanti ada video afternya, tadi sudah ada video beforenya. Ya mungkin kalian lihat mobil channel ini tuh banyak yang lecet-lecet. Ya mohon maaf karena kita sering terburu-buru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.